Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait Bapak Abdillah dan keluarga besarnya, anak mantu, yang malam ini kita hadir dan duduk di majelis ini mengiringi doa, telah kembali menghadap Allah almarhumah Ibu Naharah sudah 6 tahun yang lalu. Kita doakan almarhumah Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan kuburnya radah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama saya hormati keluarga besar besan dari Ujung Harapan, yaitu Bapak Haji Ahmad Mahmud, Bapak Mustafa, dan seluruh keluarga besar Bapak Haji Mahmud. Para bapak hadirin hadirat sekalian, yang insya Allah semuanya yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf ini terlambat Pak ya, karena dari Cikarang takziah kakek atau nenek dari istri saya hari ini berpulang ke rahmatullah. Harusnya mah datang tadi pagi Pak, cuma sayanya yang full. Pagi-pagi ada ngisi di majelis taklim Binaul Khair Babelan. Habis johornya ada walimatus safar mau umroh. Pulang walimatus safar ada tamu. Sampai jam 5 sore baru berangkat ke Cikarang. Ya Bapak tahu dah, berangkatnya enggak cukup sejam. Di sana juga nempelin pantat doang, pulang buru-buru ya. Alhamdulillah hari ini, malam ini saya bisa hadir di tempat yang mubarak ini. Para bapak hadir sekalian, haul ini memperingati kematian, karena kita semua pasti akan mati. Karena itu setiap kali kita hadir di majelis haul merupakan nasihat buat kita yang hidup. Kalau kita semuanya pasti menyusul. Dan kalau sudah meninggalkan dunia, enggak bisa balik lagi. Almarhumah
meninggalkan dunia sudah 6 tahun. Bapak Abdillah ini sebagai bapak, sebagai ibu, alhamdulillah Pak ya. Oleh karena itu, buat kita yang masih hidup, tentunya banyak-banyak menyiapkan ketika kematian itu datang. Almarhumah ini, alhamdulillah Pak ya, masih dihaulkan setiap tahun. Alhamdulillah. Artinya setiap tahun pula almarhumah dapat kiriman pahala yang luar biasa. Pahala baca Al-Quran, pahala tasbih, zikir, istighfar. Maka ada satu riwayat begini Pak. Ada orang sudah tinggal di dalam neraka. Kemudian orang itu Allah pindahin ke surga. Kata orangnya nih Pak yang di neraka, kenapa ya Allah saya dipindahin dari neraka ke surga, padahal dosa saya banyak. Kata Nabi apa dalam hadisnya, bi istighfari waladika laka. Kamu ini diangkat dari neraka pindah ke surga sebab istighfar anakmu untukmu. Begitu Pak. Jadi istighfar-istighfar yang dibaca oleh anak itu akan mengangkat derajat orang tua kita yang di alam kubur dari sengsara menjadi apa? Nikmat. Ya, makanya malam ini kita apain? Istighfarin. Agar almarhumah yang di alam kubur semakin kuburannya Pak, semakin dibikin enak oleh Allah. Semakin diangkat derajatnya. Kalau satu istighfar saja Pak, ini sudah mengangkat satu derajat orang yang di alam kubur. Apalagi kalau istighfarnya setiap saat. Nah ini putra-putrinya ya, almarhumah. Jangan bosan-bosan. Astagfirullahalazim liwaliwalidayya tuh, liwaliwalidayya gitu Pak. Kalau udah liwaliwalidayya tuh Pak, ampuni dosa kedua orang tua saya. Yang masih hidup diampuni, yang apalagi yang ada di apa? Alam kubur. Nah, ini pelajarannya buat kita. Jadi kalau pengen orang tua kita yang di alam kubur, Pak, diangkat derajatnya oleh Allah, maka jangan bosan-bosan. Selalu istighfarkan orang tua minimal habis sholat. Berapa kali? Bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali. Kalau perlu sebanyak-banyaknya. Karena emang itu yang ditunggu-tunggu almarhumah di alam kubur dari siapa? Putra-putrinya. Ya, satu istighfar, satu derajat, diangkat, diangkat, diangkat. Bisa jadi Pak, nanti kalau udah hari kiamat, orang-orang yang di alam kubur dibangkitkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, maka orang itu dosanya udah habis. Sebab istighfar siapa? Anak-anaknya. Ya, anak-anaknya jangan bosan-bosan, terus istighfarin. Minimal habis sholat, astagfirullahalazim liwaliwalidayya. Kirimin Fatihah, ya. Karena nanti akan diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi derajatnya. Almarhumah ini waktu hidupnya sudah capek, Pak. Sudah lelah, ya. Makanya orang mati disebut wafat. Wafat itu artinya apa, Pak? Selesai tugasnya di dunia. Apalagi almarhumah memang hidupnya seorang apa? Pedagang, Bu.
Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ayyul kasbi atyabu ya Rasulullah, pedagang yang paling toyib, yang paling baik, yang paling bagus itu apa ya Rasulullah? Ar-rajulu biyadihi, orang yang dagang pakai tangannya dewek, Pak. Ya, kayak orang cocok tanam tuh, Pak. Petani, kangkung, sawi, apa ya, yang dipacul pakai tangan, itu termasuk atyabul kasbi. Apa tuh namanya? Usaha yang paling baik, usaha yang dari tangan dia. Ya, dagang yang paling bagus dari apa? Dari tangannya. Sekarang mah dagangnya pakai HP, Pak ya. Nah, pakai dagangan semua, pakai tangan semua. Nah, ini alhamdulillah, Pak. Makanya di ujung hadis ini apa? Bai'un mabrur. Ya, orang yang dagang dari hasil tangannya sendiri, ini bisa disebut sebagai perdagangan yang mabrur. Jadi mabrur itu, Pak, bukan buat haji umroh doang. Dagang juga termasuk apa? Mabrur. Apa itu mabrur, Pak? Mabrur itu adalah yang baik-baik. Ya. Maka dagang yang baik, pedagang yang baik, itulah pedagang yang apa? Mabrur. Maka insya Allah mudah-mudahan, Pak ya, almarhumah ini jerih payahnya, lelahnya, Pak, Allah janjikan apa, Pak? Fa inna ma'al usri yusra. Jadi kalau orang di dunianya, Pak, udah lelah, Pak, lelah nyari nafkah, Pak ya, lelah biayain anak-anak biar pada hidup, Pak ya, nanti di akhirat dia ada mendapatkan yusra itu, Pak. Inna ma'al usri yusra. Yusra itu apa, Pak? Kebahagiaan. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, malam ini juga termasuk adalah pemberian hadiah yang sangat besar untuk almarhumah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Yang kedua, almarhumah ini juga tercatat orangnya sangat baik katanya, Pak. Ya, baik sama tetangga, baik sama yang lain. Emang begitu, Pak. Kalau udah mati, yang disebut-sebut kebaikannya. Jangan jelek-jeleknya disebut, jangan. Kenapa kalau orang sudah mati, yang baik-baik saja yang disebut, disebut-sebut baik-baik saja. Dan itu akan menambah persaksian kita untuk almarhumah nanti di hadapan Allah. Kayak orang diadili gitu, Pak, di sidang. Kamu kenal dia? Kenal. Gimana menurut kamu? Baik gak? Baik. Makanya kalau lagi acara begini, almarhumah tercatat min ahlil khair. Begitu, Pak. Kita bersaksi bahwa almarhumah orang baik. Itu akan meringankan, Pak. Meringankan apa? Dosa yang dia punya. Gak boleh disebut-sebut lagi kejelekan-kejelekannya. Kenapa? Nanti itu akan memberatkan dia, Pak. Memberatkan dia. Maka kalau perlu ya, anaknya berapa, boleh tuh, Pak, hataman Quran walaupun 2 bulan sekali bagi perjus-perjus, niatin buat siapa tuh? Almarhumah. Dulu almarhumah capek, lelah nyari duit, dia apa ya, ngurusin buat apa? Buat anak. Sekarang almarhumah udah ngasoh, udah istirahat, tinggal menikmati apa tuh? Hasil yang dulu beliau tanam, yaitu putra putri. Maka sekarang, Pak, kirimin umpamanya tiap 2 bulan sekali hataman Quran untuk almarhumah. Alhamdulillah tuh, Pak. Apalagi kalau bisa apa? Niatin ada amalan yang bisa pahalanya ngalir. Mamanya beliin tanah wakaf 2 meter kek, 3 meter, niatin buat almarhumah. Itu pahalanya apa tuh? Ngalir, ngalir terus. Ya kan? Orang kan, Pak, tanda-tanda husnul khotimah kalau orang itu mati punya pahala apa? Ngalir. Itu tanda-tanda husnul khotimah.
Ya, untuk kita apa nih yang masih hidup, ya cari amalan yang kalau kita kerjakan pahalanya ngalir, walaupun kita udah mati. Kalau nunggu dari anak, dari orang lain kan belum tentu, Pak. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada, kita cari amalan-amalan yang kalau kita mati pahalanya masih apa tuh? Ngalir. Di antaranya apa tadi? Shodaqotun jariyah. Atau disebut juga wakaf. Maka shodaqoh jariyah itu sedekah yang pahalanya apa tuh? Jariyah itu ngalir, Pak. Ya, kita udah ngaso, udah gak melakukan amal itu, tapi pahalanya masih apa? Ngalir. Gak apa-apa, nanti wakaf sesuai yang kita mampu. Pamnya kayak besok nih, tanggal 16 saya berangkat umroh. Pak Guru, saya menitip wakaf Quran buat almarhumah. Nanti taruh di Mekah, di Masjidil Haram. Pahalanya 100 ribu kali lipat. Yang baca orang-orang yang datang ke Masjidil Haram, Quran yang kita wakafin dibaca oleh orang seluruh dunia, almarhumah dapat aliran apa tuh? Pahala. Enggak apa-apa. Boleh. Apalagi kalau sampai bisa apa? Ngumrohin, Pak ya. Ini Pak Guru, saya ngumrohin almarhumah, besok diumrohin di sono. Nah, itu pahalanya lebih apa tuh? Besar lagi, Pak. Ya. Karena al-umratu ilal umrati kafarah. Jadi orang yang diumrohkan itu, Pak, atau orang yang melakukan ibadah umroh, dosanya diapain? Dihapus. Maka kalau ada rezeki almarhumah pengen dosanya dihapus oleh Allah, pas besok nih tanggal 16 Agustus saya berangkat. Ya, badalin apa? Umroh. Ada rezekinya lagi lebih besar, lebih bagus. Badalin haji. Besok habis lebaran Idul Fitri. Ya, biar almarhumah di alam kubur sebagai manusia yang sudah sempurna rukun Islamnya. Waktu masih hidup almarhumah belum sempat kepikiran pengen haji, pengen umroh umpamanya ya. Karena masih repot sama urusan ekonomi. Tapi saya yakin, Pak, almarhumah setiap kali berdoa pasti diselipkan itu. Ya Allah, biar saya bisa haji, biar saya bisa umroh. Ya. Bisa jadi, Pak, doa almarhumah itu dikabul setelah beliau sudah apa? Mati. Bapak enggak apa-apa, jangan sampai tidak diselipkan, Pak. Tiap habis sholat selipin doa, ya Allah, panggil saya untuk bisa umroh, bisa haji, begitu, Pak. Nanti mau hajinya hidup kek, mau hajinya mati kek, enggak apa-apa. Itu selipin doa. Doa mah kan kagak bayar, Pak ya. Setiap kali sholat doa, biar bisa sempurna rukun Islamnya, biar bisa haji, biar bisa umroh, Pak ya. Lagi dapat masih hidup, syukur alhamdulillah. Terus haji dan umroh waktu sudah di alam kubur juga alhamdulillah. Nah, itu boleh. Nanti kalau ada rezeki ya. Pak Abdillah katakan ada rezeki, ya dikumpulin buat anak nih. Niatin kita badalin haji buat almarhumah. Itu tambah senang lagi tuh, Pak. Kenapa? Karena pahalanya besar. Ya, pahalanya besar, rukun Islamnya sempurna. Menghadap Allah udah selesai semua rukun Islam dilakukan. Walaupun hajinya melalui apa? Dibadalkan orang lain. Nah, bapak-bapak boleh tuh. Doa aja, Pak, doa. Ya. Masa kagak kebagian ntar, Pak ya. Kan kita gak tahu anak kita kan mungkin anak kita yang sukses, yang berhasil. Sehingga kita sudah di alam kubur. Anak-anak kita yang sudah sukses. Dan hajin kong loh, empeng loh ya. Hajin baba loh, hajin mak loh. Begitu, Pak. Boleh, gak apa-apa. Apalagi almarhumah memang tercatat orang baik, Pak ya. Kalau orang baik, pasti amalnya diterima oleh Allah. Kenapa, Pak? Kata Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah itu thayyib, Allah itu baik, dan Allah hanya menerima yang baik-baik. Jadi yang tidak baik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah nih, haul ini dalam rangka apa? Mengirimi doa
yang spektakuler pahalanya, Pak. Haul ini juga mengistighfarkan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Haul ini juga, Pak, tanda bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Makanya kalau pengen berkah anak-anaknya ya, siapa yang paling perlu sama orang tuanya? Tuh, konsepnya begitu dong, Pak, ringan. Kalau pengen berkah hidupnya, siapa yang paling perlu dengan siapa? Orang tuanya. Kita masih punya orang tua, nih satu, yang masih hidup, ya Pak ya. Punya orang tua yang sudah di alam kubur, sama baktinya, Pak. Kalau yang masih hidup, masih butuh makan, butuh perhatian. Nah itu, berikan, curahkan, pasti berkah. Kalau yang sudah mati, butuh kiriman kayak gini. Ya, doa-doa, zikir-zikir. Maka kalau haul kayak gini, Pak, anaknya banyak yang ditinggal, maka siapa yang paling besar perhatiannya, yang paling perlu, maka dialah yang paling berkah. Nah, ini kunci keberkahan. Ya, ini Bapak Abdillah ini kunci surga, Pak, buat anak-anaknya. Maka orang tua, Pak, tugasnya angkat tangan, sholat malam, doain satu-satu. Ini si Anu doain, ini si Anu doain, si Anu doain. Kenapa, Pak? Karena doa orang tua, doa yang tidak ditolak Allah. Doanya mustajab. Maka setiap anak doain yang baik-baik. Karena kita nggak tahu, Pak, dari sekian banyak anak kita, mana anak kita yang akan mengangkat kita dari neraka ke surga. Kita nggak tahu. Ya, makanya kalau anaknya banyak, jangan dibeda-bedain satu dengan satu. Lu mah kagak perlu lu sama orang tua, kagak datang pisan lu buatin lu kalau datang ke rumah ya, umpamanya ya. Kita nggak tahu di luar sana, Pak, walaupun jasadnya nggak datang, pasti doanya buat orang tua mah, Pak. Pasti, ya. Makanya kita selalu orang tua, jangan beda-bedain. Karena anak itu, kita nggak tahu siapa yang akan menuntun kita ke dalam surganya Allah. Bisa jadi, Pak, yang selama ini anak kita anggap sepele, Pak, ya. Kadang-kadang kita remehkan, kadang-kadang kita sering omelin. Malah dia yang akan bisa menuntun kita ke surga. Ya, makanya tugas kita, Pak, doain buat anak. Satu-satu, Pak, namanya sebut, ini namanya sebut, namanya sebut. Kalau perlu, satu patehah, satu anak. Saya dapat ilmu tuh dari istrinya almarhum Guru Marzuki, Pak, yang di Kerangkeng. Anaknya kan hafid semua, Pak. Anak pertama, Keiji Syamsuri, hafid punak pondok pesantren di Karawang. Anak yang kedua, di sini, di Kerangkeng, Ustaz Fayumi, guru besar dari Masjid Al-Barkah, punya tahfiz Quran. No yang bontot, Ustazah Neneng, di Blendung, punya pesantren, hafiz Quran. Waktu ibunya masih hidup, Pak, saya datang ke rumah beliau. Saya tanya, Mak Aji, apa nih resepnya punya anak hafiz semua? Lah kalau tiap habis sholat katanya, Ustaz, saya doain satu anak, satu pateha. Sebut namanya. Satu anak, satu pateha, satu anak, satu... Ya, Pak, ya. Ila ruhi umamesab wajasadi ilham al-fatihah. Gitu, Pak, ya. Sebut. Yang kedua, kata beliau apa? Saya puasain di hari kelahirannya. Kalau anaknya 7, ya tiap hari. Ya, Pak, ya. Puasa. Gitu, kan anak itu lahir beda-beda harinya, Pak, ya. Hari lahir anak diapain? Dipuasain, Pak. Ini mah boro-boro. Muasair hari lahir anak, dia aja masih Ramadan, masih punya utang, Pak, ya. Nah, ini na'udzubillah itu, Pak, ya. Jadi kalau kita pengen punya anak yang bagus-bagus, ya usahanya juga apa? Berat. Usahanya berat. Nggak bisa pengen punya anak bagus, simsalabin begitu, Pak, ya. Apalagi kalau ngasih makan anak bukan yang halal. Udah tambah jauh deh tuh, Pak. Ya. Maka nggak boleh kita ngasih makan anak, nyari rezeki di mana-mana, jangan ape nggak halal.
Karena kalau ada 1-2 butir barang yang boleh nyolong, boleh enggak halal, dimakan oleh anak sama bini, jangan harap itu akan bisa bernilai baik. Ya, jadi proses itu penting. Ya, kadang-kadang yang penting bini mana gua pada makan, pada kenyang dah perutnya begitu, Pak ya. Jangan begitu doang. Cari yang halal. Makanya kata Allah, Pak. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Tuh, Pak. Di sini Allah memakai kata ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan. Artinya apa? Semua manusia, mau dia muslim ke, mau dia bukan muslim, pokoknya kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, kulu, makanlah kamu, mimma razaqnakum halalan thayyiba, yang telah kami rezekikan, yang halal dan yang baik. Karena yang halal dan yang baik, itu yang diterima Allah. Ya. Jadi kalau kita makan yang tidak halal, yang tidak baik, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, ya. Ini orang tua tinggal atuh dah anak-anaknya ya. Ayo berbakti mumpung masih apa? Hidup. Kalau udah meninggal, sudah kembali ke hadapan Allah, sulit untuk kita bisa minta doa. Ya. Yang penting kalau kemana-mana, Pak, saya mau ini doain. Kalau ada anak, Pak, request datang ke kita nih ke orang tua, kita itu anu, Pak. Ngembeng aja tuh air mata ngembeng ya. Kalau ada anak datang nih, Pak, besok saya mau anu doain. Pasti kita ngembeng tuh. Kemarin saya ceramah di apa tuh, Pak, di Raw Google. Ada teman saya anaknya mau berangkat ke Jordan. Ya, perempuan. Lah ingat anak kita. Lah udah kita ngembeng aja tuh, Pak. Ya, itu anak orang, Pak. Anak orang mau berangkat kita yang sedih, apalagi kalau anak kita. Makanya ya, sebagai anak masih ada orang tua datang minta doain. Terus orang tua gelar sejadah, sholat hajat, ya. Diangkat tangannya dah. Karena doa orang tua doa yang tidak apa? Ditolak Allah. Jangan sampai marah sama orang tua, jangan. Walaupun ibadahnya rajin, puasanya rajin, sholatnya rajin, marah sama orang tua gak bakalan masuk surga. Gak bakalan. Kenapa, Pak? Perintahnya, Pak, beriringan. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana. Tuh, berderek. Ini kata Allah nih. Wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku, jangan engkau sekutukan dengan apapun Allah. Wa bil walidain ihsana, berbaktilah sama kedua orang tua kamu. Artinya Bapak, kalau orang ibadahnya sudah bagus, tidak musyrik sama Allah, tapi sama orang tua tidak berbakti, nonsen ibadahnya. Atau ada orang tua, ada anak sama orang tuanya bagus, layanin bagus, semua disubsidi, semua dilayani bagus, tapi tidak beribadah kepada Allah juga nonsen. Ya, jadi ibadah kita itu diterima oleh Allah kalau kita punya hubungan baik dengan orang tua kita. Ya, makanya orang tua jangan pernah sekali-kali diapain, disakiti, apalagi marah bertahun-tahun. Sama orang tua udah 3 lebaran, 4 lebaran batin datang karena dia apa? Kesel sama orang tuanya. Ini jangan, Pak. Karena orang yang kayak gini jauh sama surga. Kita kan semua mati pengen masuk apa? Kunci surganya di mana, Pak? Orang tua. Ridallah fi ridal walidai. Jadi ridonya Allah ada pada ridho orang tua. Murkanya Allah ada pada murka orang tua. Maka kalau orang tua kita ridho, orang tua kita senang, orang tua kita bahagia, Allah juga ridho. Ya, yang masih punya orang tua, maka jangan pernah disakiti. Ya, perasaannya, hatinya, ya Pak ya. Insya Allah, orang tua sama Pak, kita kan semua orang tua, Pak ya. Kalau niat anak benar, anak bagus, seneng gak kita, Pak? Seneng.
Jangankan anak orang, jangan anak kita, anak orang aja Pak, kalau bener mah kita senang. No, lu kayak dia no. Enak banget no, anaknya sopan, rajin ibadah, sama orang tua perlu. Gitu Pak, kita kadang-kadang ya. Ngelihat anak orang aja kita iri Pak, apalagi kalau anak kita yang begitu. Nah, kalau pengen anaknya bagus, satu, isi perut yang halal. Dua, orang tua itu cermin, Pak. Iya, contoh buat anak. Jadi kalau anaknya pengen bisa baca Al-Quran, maka orang tuanya sering-sering buka Al-Quran. Kalau anak apa? Anaknya pengen sholatnya bagus, sholatnya rajin, orang tuanya juga duluin. Namanya cermin. Nih anak lu ngaji-ngaji, lu ngaji-ngaji. Emaknya main TikTok. Baik-baik apa ya? Di depan TV mamanya ya. Lagi mana anak mau ngaji, Pak ya? Jadi orang tua itu cermin anak. Maka jadilah cermin yang bersih. Cermin yang bagus. Jangan jadi cermin yang retak. Bayar. Jadi kalau kita mendambakan anak-anak kita bagus, maka mulailah dari kita orang tua, karena dia contoh buat anak-anak kita, Pak ya. Nah, oleh karena itu Pak, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, khusus kita niatin untuk almarhumah Ibu Naharoh, biar Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak-bapak sekalian, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.